kebetulan pakai kami juga sedang diantarkan ke dalam. Nah, si kurir ini meninggalkan motornya di sini, Pak. Mengantarkan paket kami ke dalam, dan kurirnya sempat nanya ke saya untuk cek CCTV yang ada di sana. Kejadiannya bagaimana, saya rekam, saya bagikan ke kurirnya tersebut. Dari warga ada yang menyampaikan, melaporkan ke Polsek Gunung Putri, dan kemudian kita melakukan cek TKP, dan di situ benar telah terjadi pencurian dan pemberatan. Ada kurir yang mengantarkan paket bernama saudara Ale Pentanugraha, mengantarkan paket ke salah satu tempat. Nah, kemudian motornya ditinggal di luar pagar atau di pinggir jalan raya.